sedang menjahit dan Laila sedang merapikan barang-barangnya. Langsung saja kita saksikan ke TKP. Kamu gak berangkat mengaji, jangan lupa ya makan dulu supaya nanti tidak jajan di sana, bukannya apa-apa. Ibu ya. Ibu lagi tidak banyak uang nak. Kamu tahu sendiri kan, dagangan ibu akhir-akhir ini tidak dapat penghasilan. Laila malu Bu sama teman-teman sekolah. Malu kenapa nak? Ini loh Bu, baju Laila sudah kekecilan dan sebetulnya sih sudah tidak layak dipakai Bu. Sabar ya nak. Sebentar lagi kan kalau kamu mau lulusan. Tadi kamu pakai baju kakak kamu dulu. Lagian kan baju ini masih layak pakai. Jadi kamu pakai dulu ya nak. Iya deh Bu. Ya udah, sana kamu makan dulu. Kayaknya masih ada lauk sisa semalam belum ibu makan. Makan ya nak. Ya udah, Laila makan dulu ya Bu. Habis itu Laila berangkat mengaji. Iya nak, hati-hati ya nak. Ibu masih menjahit di ruang tamu. Tidak lama kemudian kita masuk dengan gayanya yang centil. Mi. Astagfirullahaladzim. Nah, kamu datang-datang bukannya aku ucapin salam tapi malah minta uang. Iya. Assalamualaikum Mami. Mi, kita minta uangnya ya. Bagi duit dong. Buat apa, nak? Ya buat bayar kelulusan besok lah, Mi. Ntar, bukannya kamu itu dapat beasiswa buat tidak bayar kelulusan itu. Itu Mi, pemberitahuannya mendadak. Jadi besok itu harus sudah dibayar lunas. Mana uangnya? Apa tidak bisa nanti nak? Ibu kan sedang tidak banyak uang. Lagian juga dagangan ibu dari kemarin tidak laku nak. Nah ini ada uangnya. Makasih ya Mami. Baik banget. Nah, kita pergi dulu Mi. Kita, kamu gak mengaji nak? Enggak Ma, besok. Di pinggir jalan, tepatnya di jalan Warawari nomor 3 RT 1 RW 5 di depan rumah Rahayu Mardika Rahim. Di pinggir jalan,
geng Cipi-Cipi Capcus Girl yang disingkat dengan Cici Cagol atau C3G sedang mempersiapkan barang-barangnya untuk konvoy. Kita lihat persiapan mereka sekarang. Punya uang kali itu. Out kali. Ayo deh yang cari mana. Pindah. Dita, ayo Dita cepet. Hai guys. Gimana nih persiapannya? Hey Git, cepetan mana uangnya? Oh iya nih. Iya maaf, gue itu kan artis papan atas ya, jadi itu banyak job. Maaf ya kalau aku telat. Jangan sirik dong, suka-suka aku. Artis papan penggilesan kali. Kamu jangan bilang-bilang dong. By the way, ini Baswe, kita mau beli apa sih buat persiapan penggilesan kita? Nanti kan kita mau konvoy ya. Nanti kita beli pilok, beli spidol, beli apa lagi ya? Kita beli minum-minuman gimana? Hah? Minuman? Iya. Sedang asik mereka mendiskusikan persiapan konvoy. Air putih. Secara kebetulan dan wangsa, tiba-tiba Anissa dan kawan-kawannya berjalan melewati geng. Itu kan minuman orang Jawa. Cici Cagol. Gimana nih? Ayo, kita berangkat. Ayo, capcus. Buru-buru amat. Iya sih, mau kemana? Maaf kami gak cari masalah. Ini siapa juga yang mau cari masalah sama kamu? Emangnya aku mau ngasih masalah buat kamu? Gak, keles. Apa? Hei, kayak gue mau totok. Apa? Kan enggak, kami mau ke panti asuhan. Barangkali kamu mau ikut. Mari kita ke sana bersama. Apa? Ke panti asuhan? Enggak deh. Ya udah ya, kami buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Mulai bersiap konvoy. Mereka mulai berhura-hura. Mereka mulai berhura-hura di jalan raya, muter-muter Pemalang Ikhlas dengan gaya orang rusuh. Karena mereka ugal-ugalan, terjadilah tabrakan. Marilah kita lihat ke TKP. Oh,
Ih, kamu tuh ya gak sengaja tanya sih, aku itu kan kalau kamu naik motor tuh lo biasa dong, punya mata gak sih? Eh, lo biasa aja dong sama cowok. Udah Mbak, mana ada yang sakit atau saya atau mau saya antar saya pandu banget sih. Mbak, boleh kenalan? Boleh kok. Nama aku Gita. Oh, Gita. Pasti nama panjangnya gitar Spanyol ya, Mbak? Kok kamu tahu? Abis body Mbak mirip bass beton. Kok kamu jahat sih? Ih, mirip tahu Mbak, bener sumpah. Oh iya, nama kamu siapa? Nama saya Gilang. Nama kamu Gilang, aku tahu. Pasti kepanjangannya giginya hilang ya. Gilang si patu Gilang, Gilang giginya hilang. Ya pun. Udah. Ya. Mbak, mau konvoy ya? Iya nih, mau konvoy. Kamu mau ikut gak? Boleh. Gimana mau konvoy bareng? Apa? Konvoy bareng? Mbak, enggak banget deh. Sri. Ih, kamu gimana sih? Dia itu kan cakep. Kenapa kamu enggak mau? Enggak mau. Enggak mau. Kamu bosnya siapa? Enggak mau, aku. Kamu itu ya harus nurut. Dia kan. Sudahlah. Oke. Kita sepakat ya mau konvoy bareng. Terus kita mau kemana nih? Kita kemana ya? Bantar pulang. Sip, bantar pulang. No. Gimana kalau kita konvoynya dipertaruhkan aja? Pertaruhkan kan panas. Pertaruhkan aja tahu asik. Gak asik. Enggak, kita ke Widuri aja gimana? Alah, oke. Kalau ke Widuri aku sama dia ya. Sri nyong ngomong. Gue bawa pilok tahu. Oh iya? Ya bawa. Oke. Proses perkenalan pun berakhir. Mereka kembali konvoy dan selagi kita dan kawan-kawan hura-hura di jalanan, Anissa dan kawan-kawan sebaliknya. Mereka memberi pakaian ke panti asuhan. Oke, kita pilok ya. Berhubung kamu bawa pilok, aku minta tanda tangan kamu ya. Oke, cepat. Ada pesanan. Gantian dong, gantian aku. Aku kasih tanda tangan ya. Ih, seru banget. Oke, udah, ayo. Kita jalan, Ayo. Capcus deh. Bu Ustazah, ayo kita mulai. Ih, seneng banget diboncengin Mas Ganteng. Rasanya seperti mimpi. Bu Ustazah pun datang. Assalamualaikum. Oh, marahnya konyol ya, gak gawe puas. Silakan masuk. Udah.
Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Ada apa, Nak Anissa? Ini Bu, kami mau nyumbang baju-baju sekolah kami buat adik-adik kami yang di panti asuhan. Mudah-mudahan masih bisa terpakai. Oh, terima kasih. Anak Aisyah baik sekali. Mudah-mudahan ini bisa dipakai oleh adik-adik kalian. Iya Bu, amin. Setelah lulus, kalian mau pada sekolah di mana anak-anak? Insya Allah kami mau sekolah di SMK Texmaco Pemalang. Wah, bagus sekali. Memangnya di sana itu ada jurusan apa saja? Di sana itu ada jurusan garment, weaving, finishing, TKJ dan otomotif. Wah, terus kalian mau ambil jurusan apa di SMK Texmaco Pemalang? Kami akan mengambil jurusan garment. Bagus sekali. Kalian itu anak-anak perempuan yang sangat hebat kalau kalian ambil jurusan garment. Oh iya, Nak Anissa, nanti kalau kalian pulang, Ibu nitip baju buat kalian lewat di depan rumahnya Nak. Nak Laila, nanti tolong kasihkan Nak Laila, barangkali ini berguna buat Nak Laila ya Nak. Iya Bu, ya udah ya, kita pamit dulu Bu. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Ngapain saling di sini, ya Allah. Lewat aja lah, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Laila sedang gelisah gundah kalau menanti kedatangan kakaknya yang tak kunjung pulang. Nak, kamu itu kenapa? Dari tadi nggak tenang banget. Mbak Gita, gimana sih Bu? Kok belum pulang-pulang? Mungkin masih ada acara di sekolahannya. Sabar ya, Nak. Mi! Mami! Mi, kita pulang! Mami, hari ini kita senang banget! Ibu, bajunya... Astagfirullahaladzim, Gita, kamu apa-apaan, Nak? Ih, kok apa-apaan sih? Ih, Mami gimana sih? Mami itu harusnya bangga dong punya anak kayak Gita, ya enggak? Ibu sedang tidak banyak punya uang, Nak. Adik kamu butuh seragam ini. Lihat baju adik kamu, sudah tidak layak pakai, Nak. Mi, maafin Gita. Kita nggak tahu kalau Laila pengen bajunya Gita. Kita minta maaf, Mi. Ibu sudah maafkan. Tapi bagaimana dengan nasib adikmu, Nak? Maafin Gita ya, Mi. Kita nggak tahu. Kita hilaf, Mi. Sekarang, kamu minta maaf sama adikmu ya, Nak. Laila, kakak minta maaf ya. Iya, Kak. Kakak janji kalau kakak sudah lulus, nanti kakak akan beliin baju buat kamu. Yaudahlah, Kak. Gak apa-apa. Maafin kakak ya, Gita. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Kenapa, Nak? Ini Bu, kami mau ngasih seragam sekolah buat Laila, siapa tahu berguna. Ya ampun, kamu baik banget, Nak. Ibu terima ya. Iya, sama-sama. Anissa, terima kasih ya.
sama adik aku, sama keluarga aku. Padahal aku udah jahat sama kamu. Iya, maafin aku ya, Nisa. Aku udah maafin kamu. Ya udah ya, Bu. Kita mau pulang dulu. Apa enggak duduk dulu, Nak? Enggak, lagian udah sore. Kita mau siap-siap buat besok. Iya. Makasih ya, Nak. Iya. Makasih ya, belajar yang pintar ya, Dek. Makasih ya, Nisa. Mi, maafin kita ya, Mi. Kita enggak tahu kalau akhirnya jadi gini. Kita nyesel, Mi. Maafin kita ya, Mi. Ibu mau tanya, uang 20.000 yang kemarin itu kamu gunain buat apa, Nak? Maafin kita, Mi. Sebenarnya kita itu sudah berbohong sama Mami. Sebenarnya uang 20.000 itu buat beli pilok sama spidol buat konvoy. Maafin kita ya, Mi. Kita sudah berbohong. Iya, Nak. Ibu maafin. Terima kasih, Mi. Ya, inilah akhir cerita dari drama kami. Ambillah sisi positifnya, jangan diambil negatifnya. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang tak hilang di dalam hidup.
Jakarta. Jakarta sempat terbaik dalam mengejar mimpi. Tempat terhebat tuh untuk dapat berdiri. Momennya tepat untuk seri hal-hal kecil. Kuping yang pas untuk dengarin MCP. Si tergambar jelas alunan takdir. Kita lewati malam dengan sebotol bir. Bicara, tertawa, bertingkah semaunya. Sudah saatnya kau tenang di alam sana. Hari-hari yang akan ku jalani ini semua akan terasa sunyi. Walau hampa pasti ku hadapi, ku ucapkan sama jalan. Sama jalan kawan, semoga kau tenang. Semua canda tawa bayang akan pernah hilang dalam setiap langkah kau selalu ada. Sampai kini ku tak percaya kau telah tiada. Mungkin batu nisan besarkan dunia kita, namun ambisimu kan ku jaga selalu membara. Kabela doa yang selalu ku baca, menemani langkahmu menuju singgasana surga. Hari-hari yang kau ku jalani
차라 저기 너무 괴로워 길을 막고 저는 못 듣겠어 언제나 너의 착각하고 있어 네 생각엔 왕자 내 생각엔 왕자 꼭보면 있는 놈이 없는 사람 무시 좀 높은 자리 있어 이리저리 으쌰 그렇게 가불다 너 정말 다친다 네 찰나 그 코가 점점 더 커진다 뜬다 천장을 뜬다 네 콧대가 이젠 하늘을 뜬다 너는 안아 너 집 안아 너무 무거워 땅에 끌어박으려 죽어버려 지금 이 순간 세상은 너의 땅 그래요 나의 말이 사랑
DJ, put it back on. Girls, bring the boys out. I wanna dance right now. 내가 이끌어줄게, come on. 세상 남자들이여 난 number one. 지혜로 준 안테나, check this out. 즐겨봐라 도전의 설렘. 이미 모두 가진 세상의 남자. 그대로 쭉 가는 거야, keep up. Girls generation, we don't stop. But bring the boys out. 막혀버렸던 미래가 안 보였던 미래가 내 눈앞에
banget ya. Besar. Raffi De Niro, kita akan kasih tepuk tangan yang mulia. Woo. Saya tepuk tangan lagi. Luar biasa. Duduk.